malam, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali Wirujung Topang di channel Kang Dadang Asia 78. Aduh, perjalanan ini tadi saya mengawali di perempatan Sukamening Cibatu ya. Saya dari arah Wanaraja. Ini saya ingin mengabarkan suasana terkini bagaimana. Jalannya sudah sangat bagus sekali. Di sawah lega ini pemandangannya indah sekali ini. Terus sawah lega sampai ke Cibatu. Saya masih barusan belok gitu ya. Dari pertigaan tadi dari Wanaraja, pertigaan Sukamening belok kiri. Perjalanan ini saya ingin memberikan gambaran kepulauan di Sadayana untuk saudara-saudaraku yang ingin mengetahui bagaimana suasana jalannya dari mulanya tadi perempatan Sukamening sampai ke Cibatu. Khususnya saya ingin memfokuskan bagaimana suasana terkini karena cuacanya sangat cerah sekali di sawah lega ini nih kan, terlihat sekali suasananya sangat cerah, kemudian pohon-pohon terlihat hijau. Wah, pokoknya jalur ini enak sekali. Cuma hati-hati kalau malam ya, nggak salah masih minim penerangan di jalur ini. Konon katanya sering dipakai balap liar juga di sini ya, jadi hati-hati lah. Walaupun sekarang sudah padat sekali, sudah mulai banyak bangunan lah, bangunan kan sawah lega ini masih masuk dalam wilayah kalau tidak salah masih kecamatan Pangatikan ya, yang merupakan pecahan dari kecamatan Sukamening kalau dulu. Sekarang sudah jadi kecamatan tersendiri. Di sawah lega ini ada kafe juga, ada gedung pertemuan, sudah cukup bagus. Biasanya kalau lebih awal tadi minggu pagi banyak orang yang lari di sini, lari-lari sekedar jalan-jalan, atau kalau sore biasanya suka ini apa ya, burung merpati ya, orang yang bukan apa, balap burung merpati atau apa ya. Ya kalau sore gitu sering kali di sini ramai sekali di sebelah kanan nih khususnya. Nanti juga kita akan melewati jalur perlintasan kereta api juga di sini. Jadi kalau dari Garut mau ke Cibatu pasti lewat ini, kalau melalui jalur mana, jalur Wanaraja Sukamening pasti pas melewati sawah lega. Jalannya sudah cukup bagus, pokoknya bagus lah, mulus gitu. Beda dengan dulu ya, jalan ini rusak sekali. Alhamdulillah nih, sekarang sudah sangat bagus sekali jalannya. Oke, selamat menikmati perjalanan. Kalau ada yang mau komen, like, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana situasi jalan di sekitar sawah lega mengatikan sampai ke Cibatu.
Cibatu ini di sebelah kanan itu Koramil Cibatu. Koramil Cibatu. Nah di sini ada pertigaan. Yang kiri itu ke situ Bagendit atau ke Wigoong kalau kita belok kiri. Bisa ke Lingkar Kadungora atau ke Leles, Bandung juga bisa. Jadi ke Bandung lewat Lingkar Kadungora boleh belok kiri ini Happy Alo Wigoong ya. Nah, ini kita ke kanan, kanan ini ke arah ini ke jalan stasiun bisa lewat sini, bisa juga lewat di kiri ya. Sini lewat SMP di sana. SMP kemudian kantor pos Polsek Cibatu, nanti di depan ada perlintasan karena di sebelah kiri tepat itu adalah stasiun Cibatu ya. Nah di sini di sebelah kanan itu di depan, atau di depan nanti ada perlintasan kereta api ya, palang pintu. Nah di sini tuh jalurnya nanti terbelah, kalau ke kanan ke arah Garut, kalau kiri ke lintas selatan ya, ke Tasikmalaya Cipeuneuy gitu ya, Bandar Cipeuneuy gitu. Kiri kan ya di jalur kereta ini. Jadi pasar lama ya sudah tidak digunakan karena pasar yang baru sudah pindah ke jalur di depan, nanti kita lewat ke jalur yang baru ya, ke pasar Cibatu. Suasana paginya memang cukup cerah nih di Cibatu nih. Halo, saya Dimo. Saya Reno, kami dari Podcast Malam Kliwon. Cari Podcast Malam Kliwon di kolom pencarian Spotify. Klik tombol follow untuk mendengar Anda, Bang. Gratis, bikin merinding di Podcast Spotify. Ke Sasak Besi, ke jalur Limbangan, sama ke kanan juga bisa sih, keluarnya di Warung Banrek kalau lewat jalur sini. Ini sebelah kiri itu Pasar Cibatu yang baru ya, Pasar Cibatu yang baru. Jalan lintas ini jalan akan langsung ke arah Podasuka, dari Podasuka lurus terus ke Warung Banrek, nanti kita akan ketemu dengan Jalan Nasional jalur Limbangan Melangkong. Limbangan kan kadang Melangkong ya. Jadi pagi ini kita masih berada di sekitar pasar Cibatu ya. Nah ini sudah akan belok ke kanan itu ke kembali lagi ke alun-alun, kembali lagi ke Wanaraja yang lama. Ini sudah masuk ke daerah desa Padasuka. Ini jalur yang menghubungkan antara Cibatu sampai ke Warung Banrek. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi referensi dalam perjalanan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.